pada akhirnya lebih penting gaji atau lebih penting pengalaman? Nah, kalau yang ngomongin gaji, biasanya perusahaan multinasional, fast moving consumer goods, atau kalau yang nggak mau apa, kalau yang nggak mau terlalu apa FMCG kantoran gitu ya, pengen yang lebih tantangan, lebih fisik, mungkin oil and gas masih menarik, tapi bisa dilihat juga secara work-life balance-nya gimana. Terus selain yang gaji tinggi tadi, kita cukup realistis lah ya, kalau misalnya ternyata, waduh, secara persyaratan kayaknya susah, ya better dikejar di pengalamannya. Nah, kalau dikejar di pengalaman, yang perlu dipertimbangkan apa, itu biasanya dari kredibilitas dari perusahaannya gitu kan. Dan sebetulnya kalau udah punya pengalaman yang kita kejar gitu ya, selama 2 tahun, 4 tahun jadi profesional, mau consider untuk pindah itu nggak masalah. Dan untuk meningkatkan gaji itu juga nggak masalah. Go for the experience first. Gaji itu akan ngikutin kok sebenarnya. Tapi pertimbangan yang tadi, jangan asal-asalan berpikir kayak, ah saya mau apply ke perusahaan apapun lah terserah, tapi gajinya harus segini ya. Nggak kayak gitu mindsetnya. Kalau misal udah kepepet gitu ya, apply kemana-mana, ya jangan terlalu tebar paku juga gitu. Justru di sana skillsnya adalah bagaimana sih kita bisa membuat resume yang menarik dan supaya interview kita tuh benar-benar bisa apa ya, membuktikan gitu. Nah, cerita kita, narasi kita tuh tepat. Penentuan gaji dan lain-lain itu caranya cukup gampang kok. Kalau UMK itu kan untuk yang basic banget. Nah, mungkin kalau buat fresh graduate ya kita tambahkan lah sekian persen gitu di atas dari si UMK tadi. Tentunya sekian persennya juga harus dipertimbangkan bahwa itu lebih tinggi daripada UMK di tahun tersebut misalnya. Kalau menurut saya pribadi sih, mencari kerja gitu ya, dan misalnya perusahaan mencari karyawan, itu sama kayak jual beli. Kalau misalnya kita mau menghargai diri kita di angka sekian, gitu ya, apakah secara kapasitas dan kapabilitas yang tadi kita bahas di depan, itu udah mumpuni? Kalau belum ya percuma, nggak akan laku. Nah, jadi fresh graduate sih saran saya, jangan asal jeplak gitu ya ngomong, wah saya pengennya gaji 8 juta, 10 juta, 15 juta. Apakah kalian pantas gitu ya untuk bilang angka sekian? Saya nggak bilang kayak misalnya, oh fresh graduate harusnya segini, harusnya segitu. Tapi do your own research gitu. Itu yang paling penting. Fresh graduate harus menyadari kompleksitas yang ada, itu satu. Yang kedua adalah dari sisi HR-nya gitu ya. Menurut saya sih nggak perlu terlalu dibuat viral atau kayak gimana gitu ya. Nggak perlu di-spill di luar gitu ya. Karena apa gunanya gitu. Ya mungkin dia mau memberi strong message lah kepada para fresh graduate yang lain, tapi ya beda perusahaan bisa beda kasus gitu.